sini ada bahan buat bikin sup singkong. Yang pertama, ini bahan utamanya singkong, kira-kira setengah kilo ya, cukup. Terus kacang hijau seperempat, nanti kita pakai satuan aja atau sesuai selera. Terus ini bawang daun satu sendok teh garam. Ini ada racik sop, terus ladaku. Caranya mudah, tinggal masukin aja singkongnya, direbus dulu. Nah, direbus sampai hancur ya seperti ini. Lalu masukin kacang hijaunya. Terus ini bawang daun. Kalau yang suka seledri, pakai seledri ya, boleh. Garamnya 1 sendok teh. Cicoknya ya, semua udah masukin. Nah, ini dia udah jadi sup singkongnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.